Indonesia memiliki kekayaan kesenian dan budaya yang sudah terkenal di mata dunia. Bagaimana tidak, setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan kesenian lokal yang mempunyai daya tarik tersendiri. Seperti di Provinsi Jawa Barat, selain alat musik angklung, juga ada alat musik tradisional lainnya yang tak kalah unik. Dilansir dari akun Instagram Dinas Pendidikan Jawa Barat, ada satu alat musik tradisional Sunda yang mungkin masih jarang orang ketahui, yaitu karinding. Karinding adalah alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari pelepah daun kawung atau bilahan bambu kecil. Karinding menurut bahasa Sunda terdiri dari kata ka radahayang, yang artinya dengan diiringi oleh doa Sang Maha Kuasa. Ada juga yang mengertinya ka atau sumber dan rinding yang berarti bunyi. Jadi berarti sumber bunyi. Cara memainkannya pun cukup unik. Ruas tengah karinding diletakkan pada bibir, lalu tepuk bagian ujung ruas paling kanan karinding hingga jarum karinding bergetar. Karinding ini bukan sekedar alat musik saja, tapi juga memiliki filosofi mendalam. Nah, berikut filosofi mengenai musik karinding. Alat musik karinding memiliki filosofi yakin, sabar, dan sadar. Filosofi yakin, sadar, sabar merupakan representasi dari tiga bagian geopolitik gunung. Dalam bahasa Sunda terdapat istilah yakni leuweung larang, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan. Leuweung baladahan tepatnya usaha, maka harus sabar. Dari filosofi itulah norma-norma ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, hukum waktu, hukum menetapkan kenegaraan, kemudian menentukan demografi kependudukan. Maka dari itu, karinding bukan sekedar alat musik, tapi itu juga sebagai pedoman pengalaman alam dan lingkungan hidup. Demikian informasi mengenai salah satu alat musik tradisional khas Sunda, karinding. Sudah menjadi kewajiban generasi muda untuk terus melestarikan kesenian dan kebudayaan asli Indonesia agar tidak hilang digerus zaman.